Imam Al-Ghazali pernah berkata, something sangat simple tapi sangat bermakna. Nak tahu apa Imam Al-Ghazali cakap? Dia cakap, perkara yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan perkara yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Sekarang letak ayat ni dalam kepala Hang. Tak kisahlah Hang dah tahu ke, Hang belum tahukah. Ingat benda ni sampai bila-bila. Sebab kenapa masa lalu adalah perkara yang paling jauh dengan Hang adalah sebab Hang tak boleh nak ubah dia. Tak ditadikan, tak ditadikan untuk Hang kuasa untuk Hang ubah permulaan ataupun pertengahan hidup yang Hang tengah jalani sekarang. Tapi aku nak Hang ingat yang Hang still boleh ubah perakhiran macam yang Hang nak. And that's why Imam Al-Ghazali pernah cakap, kematian itu adalah perkara yang paling dekat dengan kita. Kita semua akan hadap kematian suatu hari nanti. So fikirkanlah. Jadi tak kisahlah segelap mana pun masa lalu Hang, seteruk mana pun kesalahan Hang, kalau kita nak berubah menjadi lebih baik demi masa depan, kita berubahlah untuk menjadi lebih baik. Kita akan mati juga nanti. You're gonna die bro. Bila lagi nak buat baik? Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.